Okay, ya cak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Karin lagi. Kali ini saya mau itu ya, ganti aki si merah ini. Karena tuh kemarin waktu ketika video yang kemarin sebelumnya, setelah dari Selo atau Embung Manado sama New Selo itu, akinya tuh sebenarnya tuh sudah agak warna lah. Karena di pometer cuma munculnya di angka awal ya, startnya tuh, awalnya start tuh udah di angka 11,5. Nah, karena sebelumnya itu motor ini belum berangkat ke Selo itu, motornya itu nganggur selama 2 minggu. Nggak pernah saya panasin, nggak pernah saya pakai. Jadi ketika nyala start, tuh kok angkanya pometernya di angka 9. Saya pikir udahlah, coba saya berangkat ke Selo itu kondisi siang kan, jadi belum nyalain lampu, biar ngisi dulu lah akhirnya. Nyata selamat pakai PP Semarang Selo Boyolali itu masih tetap start, sama startnya cuma 11,5 itu. Terus saya nyoba nyalain lampu, ini kan akhirnya HID yang 35 watt itu nggak kuat. Yaudah, ini saya coba ganti akinya ya. Saya ganti aki itu biasa di itu, di shop and drive, karena pengalaman itu tuh aki itu udah nggak lama sih, dari tahun 2016 waktu dulu saya berangkat ke mana, ke Madiun itu tuh ya udah lama lah, 16 nah sekarang 4 tahun dan kondisi lampunya HID klakson Denso ya lumayan sih. Tapi kalau kemarin saya pakai terus, kemungkinan sih masih bisa, karena nih kemarin nggak saya pakai, ngedrop di hakinya. Jadi pengalaman ya, kalau motor nggak dipakai, lebih baik akinya dilepas. Karena walaupun nggak nyala, pasti ada arus listrik yang keluar. Jadi arus listrik keluar, tapi nggak ada yang masukkan. Jadi ya itu bikin drop aki. Ya gini, kita cari itu ya, shock and drive-nya. Oh ya, aki ini tuh pakainya, kalau nggak salah itu kemarin pakainya motor punyanya Supra 125. Nah, coba kita tanyain lagi, benar apa enggak. Enaknya shock and drive itu bisa garansi 1 tahun, bahkan kalau motor standar itu malah sampai 2 tahun kalau nggak salah itu. Makanya ya, lumayan lah, kalau semuanya belum sampai 2 tahun sudah mati, kita bisa komplain. Nah, kita cari mana ya, shock and drive-nya ini. Mana ya? Tuh, apa nggak nyala? Oke, ya, ya, ya. Oke, ya, ya, ya.
Enggak, habis dari kemarin dari Matut Selo apa Boyolali. Oh iya. Nah, itu kok akhirnya ngedrop. Aduh. Nah, aku yang ini tahun 2016 pas mau berangkat ke Madiun. Lah itu akhirnya ngadet dan ini lah Mas. Sekarang swayae 4 tahun. Ayai, guys ya mereknya ya? Iya. Ini guys yang terbaru sih. Oh, makanya kok warnanya kok gold loh. Iya, gold. Enggak bisa nih, enggak ada double-nya, Mas. Oh. Tak biasa. Yang ganjil dalamnya Mas. Gimana? Bisa deh. Ganjil sama dalamnya apa gitu. Nah, itu. Nah. Nah, gitu. Ini ada rencana touring ke mana, Pak? Rencana sih mau foto kalau Dieng. Dieng. Tahun baru. Ya, Pak. Belum tahu juga. Lagi ada madunya, Pak. Nah, itu saya senang kabut-kabutnya itu. Tapi mungkin hujan gini, Pak. Nah, itu malam juga sana hujan sini enggak. Semua sana hujan terus, sama sini enggak. Sini enggak. Biasa, Pak. Langitnya terbelah. Iya. Jadi garansi? Garansi 1 tahun. 1 tahun ya? Iya. Kalau itu ganti baru atau ganti? Kalau ya, memang rusak, kita ganti baru. Tapi kalau memang cuma kurang setrum aja, nanti kita coba setrum biru. Oh, kalau setrum bagus, ya nanti kita kembalikan. Tapi kalau setrum nggak ada perubahan atau rusak, kita ganti baru. Oh, gitu ya. Sesuai dengan prosedurnya, soalnya gitu. Tanpa syarat, kalau memang rusak, ini baru ya. Oke. Ya, monggo. Terima kasih Mas ya. Monggo Mas. Ini monggo. Jadi totalnya 231 tuker. Aki lama 33. Jadi ya totalnya 231 itu. Aki awal barunya 264 dikurangnya 33. Oke, lumayan lah, cukup ya. Ya, cukup ya. Nah, vlog kali ini mengganti aki di shop Windred dan voltmeternya 12,6, kondisi start mesin mati. Ya, emang normalnya sih begitu. Oke. Kita jalan swing. Ya, cukup ya sekian.
baru hari ini jangan lupa share, like, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Next, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.